Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadila Riputri, NIM 026, kelas 2019B dari jurusan PG PAUD Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya bersama dengan adik Sapa. Di sini saya akan membuat kegiatan teknik usap abur menggunakan gambar buah apel. Mari disimak baik-baik ya. Langkah kegiatan yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu krayon, kertas HVS, dan print gambar buah apel. Yang kedua, letakkan gambar buah apel di atas kertas HVS kosong. Lalu, gambar buah apel beserta batang dan daun yang nantinya akan diwarnai menggunakan krayon. Yang ketiga, ambil satu buah krayon yang berwarna merah untuk mewarnai bagian pinggir dari gambar buah apel.
Yang keempat, setelah selesai mewarnai bagian pinggir dari gambar buah apel, lalu ambil satu buah krayon yang berwarna hijau untuk mewarnai bagian daunnya. Nah, untuk bagian daunnya harus diwarnai semua ya. Yang kelima, setelah selesai mewarnai bagian daunnya, lalu ambil satu buah krayon yang berwarna coklat untuk mewarnai bagian batangnya. Nah, untuk bagian batang juga harus diwarnai semua ya. Yang keenam, setelah semua bagian pinggiran dari gambar buah apel beserta daun dan batang diwarnai, kemudian siapkan kertas HVS kosong dan letakkan gambar buah apel tersebut di atas kertas HVS kosong. Jangan lupa tekan dan usap gambar buah apel beserta daun dan batang menggunakan jari telunjuk sampai menjadi gambar buah apel.
Yang ketujuh, berikut hasil karya bentuk gambar buah apel yang telah dibuat. Sekian video kegiatan teknik usap agur menggunakan bentuk gambar buah apel dari saya dan adik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.